Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini hari Sabtu, tanggal 2 Desember sekitar jam 8.44. Seperti yang rekan-rekan lihat di depan kita ini, saat ini ada sebuah panel surya 50 WP. Kemudian ada pompa air seperti ini. Dan ada juga satu buah step down. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan uji coba bagaimana menyalakan pompa air ini menggunakan panel surya 50 WP tanpa menggunakan inverter dan juga SCC. Jadi nanti dari panel surya itu akan langsung saya hubungkan ke step down ini. Kemudian output dari step down ini akan saya sambungkan ke pompa air ini. Jadi kita akan melihat bisa nggak panel surya tanpa SCC, tanpa inverter untuk menyalakan pompa air ini. Oh iya, untuk polaritasnya jangan sampai terbalik ya rekan-rekan. Jadi yang positif harus ke positif panel surya, yang negatif pun sama harus ke negatifnya panel surya. Begitu juga yang outputnya, itu tidak boleh terbalik, yang positif ke positif, negatif ke negatif. Untuk step down ini harganya cukup murah, saya beli online di Lazada dengan harga sekitar 16 ribuan. Jadi saya beli pada saat flash sale atau pas di posisi kayak 11-11, 12-12 gitu ya. Jadi tidak kena ongkir sama sekali, jadi hanya 16.000 saja. Seperti ini bentuknya. Jadi kalau rekan-rekan mau beli, ini bisa beli online di Lazada. Nanti linknya akan saya sertakan juga di deskripsi. Karena panel surya saya ini menggunakan konektor MC4, nanti saya akan sambungkan juga pakai ini ya. Nanti saya rangkai lebih dahulu. Selanjutnya untuk panel surya sendiri, ini adalah panel surya 50 WP. Saya beli online di Lazada juga dengan harga 335, sudah termasuk ongkos kirim ke rumah saya. Jadi ini mereknya seri full. Padahal yang saya beli sebenarnya mereknya Maisun, cuma datangnya ini. Mungkin saya kurang beruntung aja. Saya tunjukkan ke rekan-rekan spesifikasi dari panel surya ini. Kurang fokus, sorry. Jadi maksimal powernya 50 watt dengan open circuitnya 21,9 dan maksimumnya ini bisa menghasilkan 2,8 ampere. Nah untuk lebih jelasnya nanti kita akan buktikan sanggup nggak panel surya 50 WP ini untuk menyalakan pompa DC seperti ini ya. Oke, langsung saja saya siapkan dulu rangkaiannya. Jadi ini yang positif, yang kabel warna ini ya, dan dari solar panelnya yang positif yang ini. Jadi saya akan coba yang ini dulu. Oke, jadi ini akan saya pasang dengan yang konektor MC4 yang ini. Jadi saya pasang begini aja karena ini cuma uji coba. Yang negatif juga sama, langsung kita pasang saja. Oke, sudah siap. Jadi nanti yang negatif itu disambungkan ke konektor negatif dari panel surya. Nah, ini, kemudian yang positif sini.
Oke, kita lihat sudah menyala ya. Ini posisi tidak ada matahari. Nanti saya akan tes di posisi matahari. Ya, enggak konslet. Dan saya akan setting nanti di 12 volt karena pompa air ini menggunakan arus DC 12 volt. Jadi seperti rekan-rekan lihat, dalam posisi tidak ada matahari, panel surya ini sudah menghasilkan voltase sekitar 15,6. Ini outputnya masih di 4,3. Saya akan setting jadi 12 dengan cara memutar ini searah jarum jam ya, supaya kuku saja. Terus saja diputar sampai 12. Saya akan pakai di 12,5 volt lah. Sudah 9. Sedikit lagi. Ya, segini aja lah. Saya setting di 12,3. Selanjutnya saya akan jemur panel surya ini di posisi yang ada matahari dan kita coba buat menyalakan pompa ini. Oke, sudah saya setting seperti ini. Sekarang masih jam 8.56, belum ada jam 9. Dan kita akan langsung coba bagaimana hasilnya. Taruh dulu di sini. Seperti rekan-rekan lihat, pompa air sudah menyala. Jadi terbukti ya rekan-rekan, dengan panel sudah 50 WP menggunakan step down tanpa SCC dan aki, itu bisa menyalakan pompa air seperti ini. Kita tunjukkan, dan benar hanya panel surya, step down, dan pompa ini. Dan ini masih sekitar jam 9 pagi, jadi belum terlalu terik juga. Seperti ini saya tunjukkan ke rekan-rekan, kuat ya tenaganya. Jadi hanya dengan menggunakan panel 50 WP, step down harga 16.000, itu sudah bisa menyalakan pompa seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang panel surya itu mahal, itu tergantung dengan kebutuhan kita ya rekan-rekan. Kalau kita hanya menggunakan untuk arus DC, itu panel surya sangat murah. Kita cukup investasi solar panel saja, bahkan ini tanpa menggunakan aki ya. Sama sekali tanpa menggunakan aki, hanya cukup menggunakan step down. Dan tidak menggunakan SCC. Setelah step down-nya.
Jadi kalau kita total semuanya, panel surya ini harganya 335, step down ini 16.000. Jadi hanya dengan harga 351.000 itu rekan-rekan sudah bisa menyalakan pompa air DC seperti ini. Jadi ini sangat murah kalau rekan-rekan mau bikin, dan ini benar-benar bisa digunakan tanpa rekayasa. Ini benar-benar ini asli ya. Saya tunjukkan langsung seperti ini. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.